أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami, menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika. وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis sitri wal afaf wasturna bilibasil qunu'i wal kafaf wahmilna ala al adli wal insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin ya Allah ya Rahman ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.